السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis yang terakhir di dalam bab ini, bab kitab Tahara, bab adab qada'il hajah. Dan kita selepas ini akan masuk kepada hadis yang lain, iaitu kitabul ghusl. Cuma ada satu hadis yang kita tertinggal dalam kuliah-kuliah yang lepas, dan insyaAllah saya akan baca hadis itu, iaitu hadis Suraqah bin Malik. Ada? Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna. Rawahu al-Baihaqi bisanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan juga oleh al-Imam al-Tabarani di dalam al-Mu'jam al-Kabir, juga dengan sanad yang dhaif. Dan saya akan sebut pasal apa sanadnya dhaif dan apa pandangan para ulama tentang hadis ini. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, dia ada tasarruf. Tasarruf ni maksudnya Ibn Hajar, dalam riwayat ni Ibn Hajar punya dia punya riwayat. Yakni dia bukan dia panggil mengubah riwayat, yakni dia memindahkan riwayat, ungkapan itu dengan ungkapan dia. Kerana jika kita lihat di dalam riwayat Al-Baihaqi, dia bunyinya macam lain sikit. Dia kata idza dakhala ahaduna al-khala an ya'tamida 'ala al-yusra wa yunsiba aw yunsiba al-yumna. Dia bunyi begitu, tapi saya akan hurai makna dia. Daripada Suraqah bin Malik, kita baca yang mana Ibn Hajar sebut dalam Bulughul Maram ini dulu. Daripada Suraqah bin Malik bin Ju'shum, ini nama dia, bin Ju'shum, qala, katanya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajar kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala, mengenai khala yakni buang air, an naq'uda 'ala al-yusra, yakni bila buang air besar duduk di atas kaki kiri, wa nansib al-yumna, dan memacakkan kaki kanan. Jadi ini nampak macam nak kena faham bagi lebih sikit. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi bi sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Kenapa hadis ni dhaif? Hadis ni dia dhaif disebabkan satu bab, satu perkara. Disebabkan tabi'i, yakni anak murid sahabat, yang mengambil hadis daripada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni, tabi'i ni ahli hadis tak tahu dia nama siapa. Dia siapa? Ni kena dengar elok-elok. Siapa nak mengaji hadis ni kena dengar lah.
Sebab apa mereka tak tahu dia siapa? Sebab di dalam riwayat-riwayat yang datang, dia kata min rajulin min bani Mudlij, daripada seorang lelaki daripada bani Mudlij, daripada Suraqah bin Malik. Lelaki itu nama apa? Dia tak bagi tahu. Dia tak sebut. Rawi itu tak sebut. Bila tak sebut, dalam hadis dia tak boleh. Dia panggil majhul. Tak dikenal. Unknown. Tak diketahui. Bila tidak diketahui, akan menyebabkan kemungkinan rawi itu boleh pakai. Kemungkinan juga tak boleh. Tak boleh pakai. Jadi oleh kerana ada kemungkinan ni, kemungkinan dia orang cakap benar, kemungkinan cakap tak benar. Kerana yang unknown ni, yang tak dikenali ini adalah tabi'i. Kalau sahabat, tak ada masalah. Kalau sahabat, tapi kena kenal juga lah. Sahabat semuanya diterima. Tapi tabi'i, ada tabi'i yang dianggap siqah. Ada tabi'i yang riwayatnya dianggap daif. Kemudian kadang-kadang tabi'i itu dia bukan daif, tapi dia tak berjumpa dengan sahabat tu. Dia riwayat daripada sahabat yang mana dia tak jumpa. Contoh saya buat, Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri nama besar, alim besar, anak susuan Ummu Salamah. Dia kalau riwayat daripada sebahagian sahabat, dia riwayat daripada Sayyidina Umar umpamanya, tak diterima. Sebab apa? Sebab dia lahir pada 2 tahun yang akhir pemerintahan Umar. Jadi dia tak sempat jumpa lah, walaupun dia tak sempat, dia kecil. Jadi macam mana dia mau riwayat kan? Jadi kalau dia kata qala Rasulullah, kata Rasulullah, tak boleh. Kita nak tahu dia dengar daripada siapa. Takut dia dengar daripada orang yang tak kukuh. Walaupun sebahagiannya diterima, seperti Sa'id bin Musayyib yang saya sebut. Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah. Kebanyakan yang Sa'id kata an Rasulullah ni macam kita boleh terima, qala Rasulullah ni boleh terima, kerana kemungkinan besar bila disemak, dia ambil daripada Abu Hurairah. Tetapi di dalam disiplin ilmu hadis, dia kena mention daripada siapa dia ambil. Kerana nanti ada possibility, ada kemungkinan bahawasanya dia bersumberkan daripada riwayat orang yang tak kuat. Jadi majhul, majhul ini tak diketahui ini ada 2 jenis. Satu dia panggil majhulul hal, satu dia panggil majhulul ain. Ni nak ringkas lah, nanti tak boleh faham nak ramai. Maksudnya kadang-kadang orang tu kita tahu dia, tapi kita tak tahu dia apa pandangan para ulama tentang riwayat dia. Dia punya riwayat ni boleh diterima ke tak? Kita kenal dia, tapi ulama hadis tak ulas dia ni kuat ke tak kuat ke, tak ada. Bila tak ada ini pun tak boleh. Hal dah tidak diketahui. Dia banyaklah nak jadi ada tentang mazhab-mazhab lah. Cuma saya nak bagi ringkasan. Di atas dasar itu, di atas dasar itu, hadis ini daif. Sebab, sebab apa? An rajulin, daripada satu orang lelaki, min bani Mudlij, daripada bani Mudlij, lelaki ini tak dikenali siapa dia. Dia riwayat daripada Suraqah bin Malik. Dengar tu dulu. Jadi saya nak tanya, kalau lelaki ni, sebab apa dia tak kuat? Sebab lelaki ni boleh jadi boleh diterima, boleh jadi tak diterima. Maka dia boleh jadi hadis Nabi dia tak mau. Dia mesti firm. Tapi boleh jadi tak dia betul? Boleh jadi tak? Boleh jadi tak dia tak betul? Dua-dua boleh jadi. Jadi boleh jadi dia tak boleh jadi agama. Tapi boleh jadi betul itu ada. Selagi baru kita nak bincang makna hadis ni. Hadis ni makna dia betul tak?
dalam kalangan para ulama, mereka kata hadis ni daif, tapi makna sahih. Dari segi teknikal dia daif, tapi makna dia sahih. Sebab apa? Sekali kita hurai. Sebelum tu saya nak hurai tentang Suraqah bin Malik tu. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bin Jukshum, dia adalah satu orang daripada Bani Mudlis juga. Dia meninggal pada tahun 24 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa dia ni? Dia masa dulu muda-muda kira gangster Quraisy. Gangster pun taklah besar sangat. Gangster biasa-biasa lah, kan? Macam Sayyidina Umar apa tu hebat, kan? Tapi depa ni pun sakan juga Suraqah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah, Quraisy buat offer dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Quraisy buat offer, siapa yang dapat pidapat tangkap Muhammad dengan Abu Bakar dengan apa ni, dapatlah hadiah unta. Wanted, siapa dapat tangkap dia akan dapat hadiah 100 ekor unta, macam-macam lah tawar, kan? Jadi Suraqah bila dia dengar, depa pula kata kat tepi lah tangkap. Jadi Suraqah pun ambil kuda dia, dia pecut, dia pergi nak tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah. Perisai nak pergi Madinah. Apabila dia pergi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi dekat, kaki kuda dia tenggelam dalam pasir. Dia tak boleh menghampiri Nabi. Bila tenggelam, dia rasa dalam hati dia, Muhammad ni mungkin akan menang. Jadi dia panggil Nabi SAW. Dia kata, aku ni, dia pun lah suruh main. Macam tu lah siapa-siapa pun. Kaki-kaki something hebat, bila hari dia kalah, saya hari tu bukan nak buat sangat, dia pun duk suruh. Dia kata, tak apalah, dia kata, dia orang suruh mai. Upah dia, dia kata, kaum kau telah meletakkan dia. Dia, yakni dia bagi offer kepada orang yang boleh tangkap kau. Dan aku datang, tapi aku rasa aku dapat, aku minta pada kau keamanan. Yakni kalau sekiranya satu hari kau menang, janganlah ambil tindakan kat aku. Awal-awal dia abang, kan? Macam kita geng-geng takut, play safe, kan? Habang siap-siap lah. Isu-isu kalau menang, jangan ambil tindakan kat aku. Kan, maaf-maaf lah, kan? Dia minta kat Nabi SAW, jika kau menang, aku minta aman untuk minta kan. Dalam riwayat, Nabi meminta supaya Amir bin Fuhairah supaya menulis satu surat, satu kertas menjamin keamanan untuk dia. Hatu yang riwayat yang sahih, yang ada dalam sahih. Dan Suraqah ni tak masuk Islam sehingga Nabi SAW dah menang, dah tawan kota Mekah dah, lepas tu baru dia masuk Islam. Bila dia nak datang jumpa Nabi, Nabi dah ramai yang keliling, dia tak ni ramai, dia angkat surat dia. Ya Rasulullah, ni surat dulu ni. Nabi kata, bagi dia mai. Jadi dia masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah. Okey, saya nak cerita itu dalam riwayat yang dia anggap daif. Disebut oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm dan beberapa riwayat yang lain, dikatakan Nabi SAW kata, ka'anni bika ya Suraqah, ka'anni bika qad labista wa qad labista suwairi Kisra. Seakan-akan aku lihat engkau memakai gelang, dua gelang Maharaja Parsi, Kisra bin Hurmus. Seakan-akan engkau qad labista siwara Kisra. Dalam sebagian riwayat yang Nabi kata, adakah kau mau yang afdalu min dhalik, yang lebih baik daripada itu? Kau akan pakai dua gelang Maharaja Parsi.
Riwayat ini secara teknikal sanad tadi dia dhaif. Tetapi Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, ha, sekali lagi riwayat dia, dia panggil Marasil. Ni siapa yang faham dalam mengaji hadis ni dia tahulah. Dia mursal dia tentang Umar bin Khattab. Dia kata pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila orang Islam telah dapat menawan Kisra dan Maharaja Parsi gelangnya dibawa dan dipanggil Suraqah bin Malik oleh Umar bin Khattab dan memakaikan kepadanya gelang Maharaja Parsi sebagai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika riwayat itu benar, maka benarlah hadis itu. Maka ahlul hadis termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebut kisah Suraqah bin Malik tentang terkenal dengan memakai gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Parsi. Apapun, ini adalah kisah yang membangkitkan semangat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi berhijrah menjanjikan kepada Suraqah satu perkara yang mana Nabi sendiri itu tak sampai lagi Madinah. Dia termasuk min dalailin nubuwah, daripada dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi wafat, Parsi tak jatuh, Rum pun tak jatuh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintah 2 tahun sibuk dengan kumpulan-kumpulan yang murtad. Lawan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau Muhammad tu nabi, masakan dia mati. Maka ada yang murtad. Ada yang murtad. Nabi itu disakiti semasa hayatnya. Semulia-mulia baginda sallallahu alaihi wasallam dipertikaikan selepas baginda mati. Sebab itu Abu Bakar Siddiq menyatakan, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qatman, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Allah, menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan ianya tidak mati. Pada zaman Abu Bakar tak jatuh kerajaan Parsi. Pada zaman Umar bin Khattab kerajaan Parsi jatuh. Dalam riwayat ini sekalipun dhaif menceritakan bahawasanya bagaimana gelang Maharaja Parsi itu dipakaikan kepada Suraqah bin Malik. Lambat Suraqah ni nak masuk Islam. Cuma saya nak cerita satu perkara. Kalau kita tengok orang yang macam something macam Suraqah ni pada zaman muda dia, cuba nak pi ambil bunuh kepala Nabi tu, nak bawa kerana nak dapat duit, betul-betul mata duitan, betul-betul mata harta, tapi akhirnya masuk Islam. Nabi itu sadrur rah, lapang dadanya. Lama dia mengambil. Suraqah ni antara gelaran dia digelar Abu Sufyan pun, dia pun Abu Sufyan juga. Pun tak masuk, setelah tengok Nabi menang pun dia tak masuk lagi. Pembukaan kota Mekah lepas itu baru dia masuk Islam. Sebab itu kita jangan buat keputusan tentang keadaan kesudahan seseorang. Ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita hanya membawa ajaran agama ni, sama ada orang tu akan berakhir ke neraka atau ke syurga, kita tidak memegang kuncinya. Kerana kita sendiri tidak tahu kita akan ke syurga atau ke neraka. Hidup ini bukan soal perdebatan ilmiah sahaja. Hidup ini banyak perkara yang kita lalui. Sebab itu agama melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum. Sesiapa yang menyatakan jahanam rosak orang ramai, dialah yang paling rosak. Orang ramai tak dapat petunjuk dah, dia yang paling rosak. Kerana kita tak tahu, mungkin orang tu jahat hari ini, besok dia baik. Dan agama untuk semua.
Sebab itu Al-Quran apabila dia suruh kita berhujah, berdebat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah kepada mereka dengan cara yang dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Tak payah hukum. Kita hujah saja. Sebab itu kafir mengkafir ini bukan kerja pendakwah. Kita habaq hukum Tuhan macam ni. Jalan yang salah macam ni. Adakah awak jadi kafir ataupun tak? Nah. Ini bukan urusan. Ini bukan urusan kita. Kita hanya hujah. Ha? Dengan apa yang yang kita sebutkan, urusan dakwah ini akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Suraqah ini katanya, allamana Rasulullah, Rasulullah ajar kami, dhaif ni, an naqda ala al-yusra, supaya kita duduk di atas kaki kiri. Macam mana tu nak duduk atas kaki kiri? Sebahagian para ulama syurah ini dia kata bila kita buang air besar, kita duduk, maksud kaki yang pijak tepat ni, tegak ni, yang kaki kita bergantung ialah kaki kiri. Sementara kaki kanan, kita tak duduk atas dia. Sama ada kita letak, renggangkan dia, ataupun dia kata nangsob ni, kita pacak kaki kanan tu dalam keadaan ujung jari-jari kaki kanan ni terpacak, sementara kaki kiri tegak. Ataupun di kaki kanan, dua beberapa cara. Yang penting duduk atas kaki kanan, kaki kiri. Kaki yang kita betul-betul duduk masa nak buang air tu, yang tegap ialah kaki kiri. Sementara kaki kanan kita longgarkan dia. Ha? Kita longgarkan dia. Dari segi riwayat, ia dhaif. Ulama-ulama fuqaha dulu, mereka terima benda ni sebagai satu hadis, salah satu daripada adab. Mereka kata kerana kata mereka, alasan mereka. Satu, mereka kata dulu ilmu sains semua tak banyak lagi. Mereka kata mudah untuk buang air keluar, mudah untuk keluar najis dengan cara yang demikian. Yang kedua, kata mereka, bagi memuliakan kaki kanan, supaya benda yang tak elok macam tu, kaki kiri yang buat kerja. Itu hadis tak sebut, mereka sebut. Bila zaman berlalu, ada beberapa orang pakar-pakar buat kajian, mereka kata buang air besar yang terbaik. Saya tengok Muhammad Ali Albar, ini antara tokoh-tokoh perubatan. Dia kata buang air yang besar ialah dengan tegapkan di atas kaki kiri. Kerana itu membantu yang terbaik untuk buang air. Artinya, kalaulah dari sudut itu saintifiknya benar, maksudnya hadis ini boleh diamalkan. Al-Syeikh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, dia kata hadis ni dhaif, menyusahkan macam mana orang nak amalkan, jadi kita tak perlu ambil pusing pasal hadis ni. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang banyak fuqaha kata, hadis ni walaupun dhaif, tapi dia adalah satu benda yang membabitkan kelebihan perbuatan, yang kalau sekiranya ahli perubatan kata okey, kita boleh amalkan. Kerana hadis ni dia tak palsu. Macam saya beritahu tadi, hadis ni dhaif. Sebab tu orang bila dia tak mengaji ilmu hadis, dia kata ulama kata hadis dhaif boleh, puak-puak ni kata hadis dhaif tak boleh. Dia tak mengaji. Ha? Sebab dia tak tahu dhaif tu ada berapa jenis. Ada dhaif yang sangat dhaif. Ada dhaif bersifat teknikal macam hadis ni.
Daif yang bersifat teknikal ini boleh ada ihtimal, boleh ada kemungkinan. Kemungkinan dalam erti kata jika ada faktor-faktor yang menyokong riwayat itu, biasanya ahlul hadis dulu faktor-faktornya riwayat yang lain yang menyokong isi kandungan riwayat itu, hadis itu boleh naik standard dia daripada daif jadi hasan. Faham tak tuan-tuan ni? Boleh kan? Nah? Lepas berat sikit lah. Maksud macam ni lah. Macam mana nak cerita bagi faham ni kan? Ada satu orang, dia main bawa cerita kat kita. Kita tak apa nak boleh cerita. Han dengar daripada siapa? Dia kata, aku tadi ni, dengar daripada satu orang tu, aku pergi kat kedai tu dia. Habang orang tu siapa? Aku tak pun nak kenal. Ha. Muka tu macam cernih lah. Tapi tak tahu dia main mana. Dia main habak macam mana boleh sembang lah. Tak tahu duk sembang tadi, dia cerita satu, dia cerita satu kejadian. Kita kata, eh, tak tahulah dia siapa cerita, betul ke? Tiba-tiba datang satu orang yang kita agak percaya. Dia ni boleh percaya. Dia cerita benda yang sama. Jadi bila dia cerita benda yang sama, kita boleh kata hadis tadi, riwayat tadi dikuatkan dengan jalan yang berikutnya. Orang lain main cerita hampir kurang sama. Dia pun orang lain, dia cerita, eh, cerita yang sama. Dia kata memang Pak Mat kita dulu ni, dia pindah pergi Melaka ke apa, dia sakit. Kawan tu tadi cerita macam tu. Oh betul, tadi ada orang cerita. So kita kata dia boleh kuat menguat. Faham tak tuan-tuan? Jadi riwayat-riwayat hadis pun ada yang begitu. Saya nak faham secara basic untuk faham. Dalam kes ni dia bukan macam tu. Kan? Dia cerita satu benda, dia kata benda ni kalau makan, orang yang demam boleh kebah, boleh baik sembuh. Demam pandai contohnya. Tapi perawi yang cerita ni tak kuat, tak tahu. Mai-mai satu hamba Allah, dia pergi telan sungguh ubat tu. Telan-telan sembuh. Eh, dia kata dia tu, hari tu tak boleh percaya, kita tak tahu. Tapi cerita dia ni, aku try menjadi. Try pula orang kedua, sama. Try pula orang ketiga, sama. Kita kata, cerita dia benda ni sembuh tu, betul. Tapi kalau orang tu kata, benda ni daripada Nabi. Yang ni jadi masalah. Kerana, boleh jadi ada benda yang orang biasa cakap, bukan Nabi cakap, tapi betul. Misal kata satu orang, nak bagi contoh mudah orang boleh faham. Daun kegemaran orang boleh, daun ketum. Bukan kegemaran orang boleh lah kan. Hak jenis hak dia minum lah, hak dengar ni kena tu orang boleh minum, kena ketum pula. Dia kata minum ayam ketum, kalau orang rasa nak demam ke, sihat. Ayam ketum, bukan ayam ketum hak bercampur dengan apa, ubat nyamuk dengan tek lembu tu. Jadi ataupun dia rebus-rebus, orang dulu-dulu rebus minum. Dia kata apa, daun biak kan, tu yang terlebih biak lah. Tapi rakyat boleh tak bertambah pun. Jadi dia minum ataupun apa-apa saja, apa, ginseng ke apa, makan-makan sihat. Kita kata terbukti makan sihat. Tapi tiba-tiba satu orang kata, bersabdalah Rasulullah makanlah ginseng kerana dia sihat. Oh, yang ni tak boleh. Dia kata tapi terbukti dia sihat. Masalah terbukti tu cerita lain. Nak sandak pada Nabi ni cerita lain. Banyak benda Nabi tak kata memang betul. Jadi bukan semua benda yang betul mudah untuk disandarkan pada Nabi SAW. Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur, benar tapi tak ada lah hadis Nabi. Tapi benar. Maksudnya bukan semua yang benar itu mesti ada dalam hadis. Jadi kalau ada orang kata bersabda Rasulullah ibu negara Malaysia nama Kuala Lumpur, kita kata hamba dusta. Nabi kata siapa yang dusta siap tempat duduk dalam neraka. Jaga-jaga. Bahaya. Nabi bagi amaran. Pasal apa? Dia kata betul. Soal betul lain. Tapi Nabi SAW tak kata. Kerana bila Nabi kata, dia ada nilai yang lain. Begitulah para ulama dengan hadis ni. Mereka kata daif, tapi maknanya sah. Sahih.
daif di sudut teknikal hadis. Tapi kalau kita fikir, ada tak kemungkinan Nabi kata sungguh? Ada tak kemungkinan? Kemungkinan. Mungkin rawi yang lelaki yang tak dikenali ini bercakap benar. Maka dengan itu, sesiapa yang nak mengamalkan ia, termasuklah juga dalam adab yang disebut oleh para fuqaha untuk seseorang adab ketika buang air besar. Iaitu dia duduk, kaki yang dia duduk betul-betul tegap di atas kaki kiri. Sementara kaki kanan dia tak duduk atas kaki kanan, dia belunjuk kaki kanan itu ataupun dia lipat ke kaki kanan, tapi yang penting dia jangan duduk di atas kaki kanan. Nampak macam susah kan? So kalau dia lakukan itu, termasuk kemungkinan, kalau kemungkinan pasal hadis ni terbukti kata mereka di sudut saintifik hari ini, macam benar ini cara bagi orang yang susah buang air. Cuma zaman kita yang sudah moden ini, kita dah tak ada dah tandas macam tu. Semua orang pakai tandas duduk je. Sebab tu dulu keadaan berbeza. Hukum-hukum ni juga manusia, keadaan-keadaan yang berubah membabitkan hukuman-hukuman yang baru dalam hal ini. Ini adalah hadis yang mana yang kita lihat. Saya nak baca hadis ni ya, minggu ni, supaya kita tahu tentang hadis ni. Ada juga bagi menggambarkan ada riwayat-riwayat yang daif, tapi kadang-kadang inti kandungannya boleh diamalkan. Sekiranya tidak terbukti ia bercanggah dengan perubatan dan seumpamanya. Kalau tiba-tiba hadis tu daif, dari segi perubatan pun tak betul, yang ini kita jangan pergi baca lah. Kadang-kadang bukan orang akan salah sangka dengan Islam. Kemarin kita buat, ni sebab salah sangka, kemarin kita buat dialog dengan orang Cina yang bukan Islam, buat di Kangak. Saya nak sebut sikit lah. Ada banyak perkara, bila kita buat tu ramailah mereka main. Ada orang Islam ni sebahagiannya dia bukan tengok dialog tu. Pasal apa pergi bagi duit kat mereka? Hak tu lah yang menjadi masalah kepada mentaliti orang Islam kita ni. Macam saya katalah, kalau kita tengok agama lain bagi bantuan, panggil ke tempat mereka bagi bantuan, kita resah. Orang Islam dah pergi ambil bantuan daripada Kristian, daripada Yahudi ke daripada apa. Susah hati kita. Tapi kalau kita pula nak bagi bantuan kepada orang bukan Islam, dia juga bangkang. Apa nak pergi bagi ke mereka? Pasal apa yang susah hati kalau orang Islam dapat bantuan daripada orang bukan Islam? Takut sekali orang Islam termasuk agama mereka. Tapi kenapa hang susah hati juga kalau orang Islam bantu orang bukan Islam? Dia tak tahu. Takut duit kita habis. Habislah duit maib. Inilah mentaliti, tak tahu nak kata Melayu ke, nak kata apa, tak tahu. Tu kan? Nak kata Melayu pun sekali marah pula kan. Melayu kan semuanya bijak. Tapi ini yang benda yang mesti kita baiki. Saya semalam tu ada satu orang, bukan Islam tu, dia tanya beberapa soalan. Banyak benda soalan yang kita rasa biasa, tapi mereka tanya. Cuma saya menarik ya. Sebahagian tu ada seorang Cina bukan Islam, tua, dia boleh baca Jawi. Siapa? Barangkali kita yang anda pun tak boleh baca Jawi, buat apa? Kan? Dia boleh baca Jawi. Dan ini saya nak ingatkan pasal cerita Suraqah ni. Seorang tu dia tanya. Dia kata, saya pergi rumah kawan saya Melayu. Saya bagi assalamualaikum, tapi dia tak mau jawab. Lepas tu dia tak mau buka pintu. Pasal apa? Dia kata, saya jawablah, tuan-tuan boleh tengoklah jawapan pada dia tu. Cuma kita kadang-kadang kita tak sama macam yang kita salat. Bila kita salat, kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan kepada sekalian alam. Bukan saja Allah ni bukan Tuhan orang Melayu ya. Dia Tuhan semua, termasuk orang bukan Islam juga. Tuhan mereka. Rahmat Allah ni merangkumi untuk semua.
Islam bukan untuk kita je. Kalau Islam itu adalah satu keistimewaan orang Melayu, istimewa orang Melayu, orang lain tak boleh masuk. Orang Arab patut claim benda ni pasal mereka asal turun kepada bangsa dalam bahasa Arab. Tapi bila kita jadikan Islam ni hanya kita fikir dalam kelompok Melayu, bukan semua orang fikir begitu, tapi ada orang dia fikir begitu, maka kita sentiasa gagal dalam dakwah kita. Kita tengok orang bukan Islam di Malaysia kaya lebih daripada orang Melayu. Banyak alasan kita boleh bagilah. Tapi kita duk fikir macam mana nak jadikan orang Islam ni, orang Melayu Islam khususnya, dapat menyaingi kekayaan orang bukan Islam. Depa 70% lebih pegang. Ha, ikuti kekayaan. Duk fikirlah dasar bumi putra, dasar Melayu, macam-macam. Itu pun kadang-kadang bocok sana, bocok sini, taklah ramai juga yang kaya. Tapi sebenarnya ada satu cara lagi yang saya dan tuan-tuan tak buat. Caranya ialah kita bagi Islam lah toke itu. Betul tak? Kita, dia ada bangunan besar, dia kaya, kita peruntukkan RM10,000 misalnya, RM20,000, pergi bagi tahu dia Islam yang betul. Jangan musuh dengan dia. Sekarang ni oleh kerana ada permasalahan politik, sangka dan prejudis dalam politik, seolah-olah kita anggap semua bukan Islam dalam Malaysia ni macam dengan pemimpin politik yang kita tak suka tu. Tengok dia, kita musuh dengan dia. Padahal mungkin kalau kita dakwah pada dia, dia terima. Berapa banyak tokoh-tokoh besar dalam negara ini, mungkin kalau setiap kita pergi bagi terang daripada Islam, akhirnya 3 tahun, 4 tahun dia jadi masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, 100 juta harta dia jadi harta orang, harta orang Islam. Sekarang dia fikir macam mana nak boikot kan. Dan bukanlah saya kata masalah apa, saya tak fikir masalah nak, kita nak boikot pun satu hal lah, tapi nak boikot banyak mana. Nak boikot nasi kandang, orang kita belaka. Nak boikot kedai tayar, tak apa banyak kedai tayar orang kita ada lah kan. Kita nak boikot banyak benda yang kalau kita boikot betul-betul, kita kalau kita boikot semua produk Amerika umpamanya, perasaan tak pergi Mekah kita, naik kapal terbang hak dia punya buat. Jadi kita sebelum boikot, kita kena produce. Orang Islam kena hasilkan supaya kita tak bergantung pada orang. Bila kita tak menghasilkan, kemudian kita nak boikot orang, lah kali orang gelak kat kita lah. Bukanlah saya kata, tapi kalau kata mari kita kempen beli barangan Muslim, ha, saya setuju. Kita tolong saudara-saudara kita yang berniaga. Tapi tak payahlah nak habaq nak boikot orang punya, tolong saudara kita yang berniaga. Ni awal-awal habaq boikot. Kita kena boikot depa ni ni. Depa lah teruk sekarang, Islam tertindas. Buat keluar memburu duk ketuk-ketuk. Saya geram betul kat depa ni. Ha. Takkan 100 saja kita. Sebab itu kebijaksanaan hatta dalam banyak perkara kena sebut sikit lah. Nak marah pun orang Melayu sekarang ni kira nak marah lah. Tengok orang edar Bible, tak apalah kita tak setuju orang edar Bible, tapi janganlah buat terkejut sangat seolah-olah anak Melayu yang terbaca Bible dah nak jadi Kristian. Eh, power betul Bible. Duk baca Quran daripada kecil tak kuat Islam, sekali dapat Bible terus nak masuk Kristian. Janganlah sampai buat terkejut macam tu. Nak kata tak setuju, kata ini negara ni bagi prioriti kepada, tak apalah hujah yang lain. Dibimbangi anak-anak Melayu yang pegang Bible sudah nak masuk Kristian. Daripada kecil duk pergi baca Iqra lah apa, kuliah bang sekali 5 kali, semayang TV semua, tak kuat Islam, sekali dapat Bible dah nak masuk Kristian. Kalau orang Kristian dengar pun dia kata power agama kita. Kita merendahkan nilai kita sendiri. Kita merendahkan nilai kita sendiri. Ramai tokoh-tokoh yang baca Bible akhirnya dapat buat comparative study
kemudian dapat melihat keindahan Islam. Kana la tajidanna aqraba mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling dekat sekali. Mawaddatan lil ladzina amanu, orang yang paling dekat sekali kasih sayang dia pada orang yang beriman ialah orang yang menyatakan kami Kristian. Zalika bi anna minhum qissisin wa ruhban. Budak kata. Yang demikian itu kerana di kalangan orang Kristian itu ada padri-padri dan pendeta-pendeta. Wahum la yastakbirun, mereka tak sombong. Sebab tu ramai orang Kristian barat masuk Islam. Sebab dia nak cerita Jesus, Isa dia dah ada. Abraham dia dah ada. Dia dah dekat. Kalau kita faham sikit, kita akan lebih dapat menjelaskan tentang kebenaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah saya kata boleh edar Bible, tapi masalahnya yang kita buat terkejut. Terkejut. Dia kata susah. Melayu sudah kang, sudah pi baca Bible. Tanya hang baca Quran tak? Saya pun lama tak baca. Ha? Dia seronok jadi dok ulas macam tu. Sebab itu kita perlukan umat dalam erti kata umat yang sebenar, yang ada kualiti. Nabi SAW lihat Suraqah, lihat Abu Sufyan. Lama ambil masa. Daripada awal lawan Nabi, nak bunuh Nabi, nak bunuh. Kerana nak dapatkan harta. Akhirnya menjadi sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kita azanlah. Sama ada soalan nak mai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya jawab apa soalan yang ada. Adakah wajib bersunat untuk perempuan? Terima kasih. Kita di Perlis ada fatwa rasmi dalam hal ini. Lelaki wajib bersunat, ini kita tak bincangkan kerana memang semua para ulama berkata benda yang sama. Majoriti para ulama mewajibkan lelaki bersunat. Adapun perempuan bersunat, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan dia mustahab, ada yang menyatakan dia sekadar digalakkan saja, yang ni makramah. Jika dia buat satu benda yang dianggap elok dan mulia. Hadis-hadis dalam hal ini tidak ada yang menyokong untuk menyatakan secara jelas tentang wajib wanita anak perempuan bersunat. Hadis Ummu Atiyah hanya menunjukkan bahawasanya boleh melakukannya. Setelah kita bincang panjang dalam fatwa, bincang, doktor perubatan bagi pandangan macam-macam. Ramai ni yang ada hadis yang apa-apa semua ada. Kesimpulan kita ialah wanita tidak diwajibkan untuk melakukan khitan. Tetapi dia boleh melakukannya jika dia mahu. Maksud kalau dia mahu, dia boleh. Itu pun setelah mendapat nasihat daripada doktor, pakar. Kerana bimbang akan beri kesan yang tak elok. Dan kita kata khitan yang berlaku itu ialah khitan lebih kepada bersifat untuk kecantikan wanita. Kerana ada wanita dia ikut kaum. Mungkin orang Melayu dah ikut kan. Ada kaum yang mana dia punya lebihan itu lebih kan. Sebahagian ulama sifatkan bagaikan balung ayam, dia lebih. Jadi mereka ni jika dipotong lebih elok untuk pandangan lelaki suami mereka. Maka mereka ni jika mereka buat, dan ada wanita yang buat dengan doktor lah, dia macam kosmetik surgery lah, dia boleh buat. Adapun kecil-kecil lahir, perempuan kecil-kecil pergi potong, ini kita kata tidak ada riwayat-riwayat yang menyokongnya yang kuat. Ada beberapa riwayat memberikan isyarat tapi tidak menyokongnya, tidak seperti lelaki. Jadi tidak ada, kalau dia kalau nak buat mesti budak tu sendiri setuju untuk buat. Sebab tu kita tak tengok orang-orang wanita yang masuk Islam pada zaman Nabi,
ataupun orang yang masuk Islam pada zaman ni sekalipun, daripada kaum-kaum yang lain, bila masuk suruh pergi berkhitan. Masuk Islam, daftar, orang perempuan, orang lelaki kita suruh, orang perempuan dah kita suruh. Kita tak suruh berkhitan. Sebab itu maka kalau tanya kita, tidak ada keperluan, dia tidak perlu buat. Kalau ada keperluan, dia termasuk dalam yang kita sifatkan tu, maka dia boleh buat. Apa hukum mengambil pokok jiran dahan yang masuk dalam kawasan pagar kita tanpa kebenaran dari tuannya? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Cumanya secara kesimpulan yang mudah, Muslim tak ambil harta orang lain. Harta orang, harta saudara kita, kalau nak ambil, mestilah dengan meminta halal daripadanya. Harta-harta-harta, walaupun ada beberapa riwayat tentang Nabi panggil dulu, fuqaha kata sebut, panggil dulu 3 kali, terutama yang buah-buah di jalanan. Namun begitu, kesimpulannya bagi menjaga warak dan juga hukum syarak, seorang tak ambil. Habis itu dah masuk kawasan kita, kita boleh maklumkan kepada dia, masuk kawasan kita, la darar wa dirar, dia jangan buat masuk dalam kawasan kita. Jika kita nak potong hak mana kacau kawasan kita, kita boleh potong pasal masuk kawasan kita. Namun mengambil hak mereka, tak boleh. Pokok dia masuk sampai rumah kita, tanah kita, kita kata, kita boleh potong hak bahagian kawasan kita dan kita pulangkan kepada dia. Adakah sama dosa minum arak dengan ketum? Bapak saya kata ketum tak apa sebab tumbuhan. Tapi dua-dua berdengung. Dia ada dalam kuliah ni, tolong habaq san. Bagus. Arak pun asal daripada buah. Dia sebab itu dia panggil bab ni, dia panggil illah. Illah ni punca sesuatu hukum. Punca haramnya arak tu bukan dia anggur. Arak tu anggur. Kan? Juga daripada kurma. Orang Madinah dia hanya tahu anggur dengan kurma lah. Nabi sebut dalam hadis, innamal khamru min hataini syajaratain. Arak ni daripada dua pokok ni, iaitu anggur dan kurma. Tapi bukan maksud Bali apa semua tak boleh jadi arak, boleh jadi juga. Tapi dalam konteks orang Madinah yang tu dia buat faham. Apa yang menyebabkan arak haram? Bukan kena anggur, bukan kena kurma. Kurma halal, anggur pun halal. Tetapi kerana satu sifat, iaitu apa? Iskar, dia memabukkan. Apabila dia memabukkan, maka haram. Haram tu kerana memabukkan. Minum air anggur tapi tak memabukkan, dia bukan arak. Air apa? Air zam-zam campur dengan air kurma, simpan lama-lama, minum mabuk, arak. Walaupun dia tahu, ni zam-zam dengan kurma. Ajuah pula dia kata. Masalah dia, apabila ada illah, apabila ada punca hukum, ada hukum. Maka apa sahaja yang memabukkan, bubuhlah nama apa pun, maka dia adalah arak, maka hukum dia haram. Tambah kalau kena ketum sampai berdengung, tak boleh bangkit tu, lagilah haram. Dia bukan kerana sifat yang memabukkan itu. Dikatakan arak yang terbaik ni daripada Shiraz. Shiraz, jangan nak pergi try cari pula. Sebab di Shirazi, Shiraz ni. Tapi ini walaupun tempat tu tempat asal nama, ulama-ulama ada di situ kan, Ash-Shirazi dan sebagainya. Tapi arak haram kerana memabukkan. Apa saja yang memabukkan, hukumnya haram. Termasuklah ketum ke, daun apa ke, apa saja. Ada, apabila ada illah, maka ada hukum. Bolehkah kita niat salat qasar pada seorang yang mahu imamkan, yang
kita mau imamkan tapi tak tahu dia solat qasar atau tamam. Solat di R&R apa ni? Sebab selalunya orang solat jamak qasar. Apabila kita solat di belakang imam yang tamam, maka kita tamamlah. Kita ingat nak qasar, tengok-tengok dia tamam, kita tamam bersama dengan dia. Yang demikian itu sunnah. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bahwasanya wadzalika sunnah. Yang demikian itu adalah sunnah. Jadi kalau kita sembahyang, tengok-tengok tok imam sembahyang 4. Kita nak sembahyang jamak Zuhur 4. Kita sembahyang Zuhur 4 kan dia. Lepas daripada itu kita bangkit sembahyang Asar 2 rakaat. Apabila seseorang musafir, seperti riwayat para sahabat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian Abu Bakar dan Umar dan Uthman, apabila mereka bermusafir mereka sentiasa qasar. Sehingga sebahagian para ulama menyatakan sunnah qasar dan tak qasar itu makruh bagi solat yang 4. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kebiasaan baginda jamak. Jamak boleh buat, tapi jamak bukan disunatkan. Boleh buat. Yang afdal qasar tanpa jamak. Tapi kalau nak jamak dan qasar boleh tak? Boleh. Tapi kalau satu orang tu kita pergi Kuala Lumpur, lepas tu kita sembahyang Zuhur 2 rakaat, sehari masuk waktu asar kita sembahyang 2 rakaat, afdal. Kerana salat tu inna salataka kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Solat itu adalah kitaban mawquta. Dia adalah ketetapan yang mengikut waktunya. Tapi kalau orang nak qasar, nak jamak, boleh. Dalam mazhab Hanafi dia tak boleh. Dia hanya pada musim, pada waktu haji saja. Jamak. Musafir dia boleh qasar dan boleh jamak. Kalau tok imam tu sembahyang tamam, dia faham. Dan sehingga Ibnu Abdul Bar menyebut dalam At-Tamhid, dia menyatakan bahawasanya kalau imam sembahyang tamam, kita mesti tamam, wajib tamam dengan imam. Dia kata, bahkan dia kata ijma', wallahu a'lam, tapi dia kata. Saya pernah tengok satu orang bila tok imam sembahyang tamam, dia sembahyang qasar, dia berhenti tengah jalan. Dia buat dua saja. Walaupun ada sebahagian orang sebut benda ni, tapi kata Ibnu Abbas yang sunnah ialah kita bersama dengan imam. Bersama dengan imam. Bahkan Ibnu Abdul Bar kata ini ijma' di kalangan para ulama. Macam mana nak menjadi orang yang berlumba-lumba buat kebajikan? Lumba-lumba buat kebajikan ni ialah banyak. Saya dah cerita banyak pintu kebajikan ni. Cumanya saya ingatkan diri saya lah. Quran kata walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang membelanjakan apa yang Allah bagi pada dia dalam keadaan hatinya jantung hatinya gemetar bahawa mereka kepada Tuhan itu akan kembali. Dia belanja, yu'tuna ma atau, dia belanja apa yang Allah bagi. Belanja fi sabilillah, banyak buat kebajikan, solat, tapi duk takut. Ayat tu kata tak, mereka ni ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan dan mereka itu mendahuluinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasraqun
Rasulullah siapa dia yang bila buat kebajikan tapi duk takut? Adakah mereka yang buat kebajikan tapi duk minum arak, duk mencuri? Nabi kata, la ya binta Siddiq, la ya binta Siddiq. Bukan itu maksudnya wahai anak As-Siddiq. Bukan itu maksud Quran. Walakinnal ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tapi mereka adalah orang-orang yang yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, puasa, semayang, bersedekah, tapi duk takut Tuhan tak terima ibadat mereka. Nabi kata, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlumba-lumba buat kebajikan. Maka bila kita buat amal ni, kita bukan tahu Tuhan terima ke tak. Kita harap Tuhan terima. Kadang-kadang kita solat, kita ria. Kadang-kadang kita sedekah, kita ria. Doalah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau aku tahu Allah Ta'ala terima dua rakaat, itu pun lebih hebat daripada dunia ni segala isinya. Tuhan terima hal elok-elok. Allah Taib, Allah Jamin. Solat kita kadang-kadang bukan elok sangat. Satu lagi saya nak sebut ni lah, supaya kita semua ingat diri saya dan tuan-tuan. Bila kita ada masalah, kita selalu nak teringat pergi cari siapa yang boleh tolong kita. Cari orang tu, cari orang ni, ada masalah, nak jumpa orang tu, nak jumpa. Kadang-kadang orang yang kita nak jumpa tu pun dia boleh dengar je lah. Pejabat saya tu selalulah orang mai. Kadang-kadang tak bagi nak masuk pun, dia habak mai daripada Johor tu dengan bas malam tadi, turis mai pejabat mufti, nak jumpa mufti. Tak bagi pun, sebab salah. Bila kita punya PA kita habak, kata dia duduk tunggu juga tu, bagi. Padahal kita kadang-kadang banyak kerja sehari, macam-macam lah mai. Hari ni pun ada Arab, ada Melayu, ada macam-macam. Kadang-kadang mai daripada Perak, daripada apa, nak jumpa. Kita ni mufti, bukan Tuhan lantik. Manusia lantik saja. Tapi tak apalah, di atas sangkaan baik orang mari cerita masalah tu, masalah ni, minta. Ada minta tolong, doa lah apa. Tak apalah, atas sangka baik orang pada kita. Tuhan lebih tahu, mungkin yang minta tu, dia lebih dekat dengan Tuhan daripada saya yang namai minta tu. Tapi kita ada masalah jumpa. Nak jumpa menteri, harap-harap dapatlah appointment jumpa orang besar. Orang besar ni kata tak apa minggu depan. Duk teringat minggu depan nak pergi tu macam seronok dah. Duk rasa macam nak selesai dah masalah. Belum tentu. Tetapi pemilik alam ni, Allah Jalla wa'ala, yang biadihil amr, pada tangannya segala urusan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala-galanya. Pemilik ini, kadang-kadang kita tak pergi jumpa dia. Dia panggil kita. Disuruh kita bangun pada waktu malam. Patut kita bangkit, segala masalah kita cerita pada dia. Dia maha mendengar. Kita cerita pada semua hamba-hamba dia masalah dia kita. Kita tak cerita pada dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia mau ilhah. Dia mau hamba itu merintih kepadanya. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi takut. Apa yang datang kepadanya? Apa ubat kepada ketakutan? Dan bebanan kerja yang besar. Allah kata, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Manusia ni bila dia takut, memang dia suka nak tidur. Dia rasa dia nak selesai masalah dia. Pi tidur, tak fikir. Tapi Quran kata, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun pada waktu malam melainkan sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam beribadat ataupun kurang daripadanya pada satu pertiga. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun tambah dan baca Quran cara dia elok. Allahu akbar. Siang baca kalut, malam semua terasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, terasa. Ar-Rahmanirrahim, terasa. Dia sebut Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, minta pertolongan Allah, terasa. Auzid alaihi warattilil Qur'an tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan campakkan kepadamu perkataan yang berat. Tak boleh ditanggung perkataan itu oleh kepandaian, kepetahan bercakap. Ia ditanggung oleh salat malam. Ia ditanggung oleh tahajud. Sebab itu maka salat. Susah cari orang. Bukan tak boleh mengadu, boleh. Tapi sebut pada Allah dulu. Ini semua sebab musabab. Ini semua sebab musabab. Macam saya sebut dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang. Dia bukan malaikat. Ada orang cuba nak jadikan Nabi. Nabi bukan malaikat. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, kata Nabi. Quran suruh Nabi beritahu. Bila orang kata kat dia, biar orang tohmah dia, berat perasaan dia. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu sesungguhnya berat dadamu, sempit dadamu dengan apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tasbih Tuhanmu dan jadikanlah di kalangan orang-orang yang sujud. Sujud. Wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawil. Pada waktu malam sujud dan tasbih. Maka sebab itu banyak masalah-masalah yang ada di dada kita semua, yang tuan-tuan yang dengar dan orang lain. Tak payahlah buat appointment, bukan tak boleh, boleh buat appointment. Tapi sebelum nak buat appointment dengan manusia yang belum tentu dapat jumpa, bagi masa 15 minit. Allah bagi masa sepanjang malam. Solat, tidur, pahisha, bangun, tak wuduk dengan elok. Nabi kata apabila man ta'ara, orang yang jaga tengah malam, jaga-jaga dia pun sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia sebut itu bila dia doa. Nabi kata wa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Jika dia berwuduk kemudian dia solat, diterima solatnya. Solat, solat malam. Kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan hidup. Bolehkah orang OKU solat di saf, di dalam saf, kerana kami sering diminta solat di luar kerana roda wheelchair yang kotor, padahal ia tidak bernajis, cuma tanah, minta Dr. Mazhar ulas. Tuan-tuan, ini ada beberapa keadaan. Pertama, ada beza sikit masjid zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman sekarang ni, terutama di Malaysia ni, dia pakai karpet.
Bila dia pakai kapet, kita masuk daripada, kalau orang masuk dia pakai kasut, tentulah kotor masjid. Sama juga kalau dia pakai wheelchair tu, kalau kotor di wheelchair tu dia masuk, tentulah kotor juga kapet. Kadang-kadang kita tak perasan, mungkin di wheelchair tu ada najis ke apa, dia akan kena kapet. Pada zaman Nabi tak ada masalah pasal pasir. Badui kencing dalam masjid pun Nabi suruh tuang air dia, dia turun ke bawah. Oleh kerana keadaan yang baru ni, keadaan yang baru ni, maka hukum pun kita nak kena lihat pada perspektif yang baru. Jadi kalaulah orang, adalah orang bukan EKU boleh masuk masjid, tentulah jawapan dia boleh. Siapa kata tak boleh, muluku sekali. Takkan EKU tak boleh pula. Cumanya dia kena uruskanlah siapa-siapa yang tolong dia, uruskan supaya kotoran tu tak masuk ke masjid. Yang tu saja. Yang tu saja. Bukan berlaku diskriminasi. Dia tak diskriminasi, cuma dia nak elakkan. Dia nak elakkan. Zaman Nabi memanglah anjing pun lalu dalam masjid. Tapi itu zaman yang mana dan suasana yang berbeza. Kemudian negeri kering dan negeri lembap macam kita ni ada keadaan yang berbeza juga. Nak tanya tentang apa ni, media Datuk pasal pencen, betul ke haram? Apa ni? Ada orang dakwa Datuk tak ambil pencen. Ini ni nak kata mangkuk pun pinggan. Kadang-kadang orang kita ni sampai dia tak tahu kat mana benda dia ambil. Dia ambil benda. Tak mana berita yang dia ambil kan. Adalah hamba Allah apa api buat, bubuh gambar saya ke apa, kemudian edar yang tu. Dulu kita dah nafi lah. Tapi dia ni mungkin sebahagian orang ni baca lambat. Jadi dia duk tanya soalan yang sama. Tapi tak apalah, dia tanya. Kadang-kadang sebab itu berita-berita ni dia nak kena ambil. Macam mana mengatasi dakwaan orang yang suka tuduh orang Wahabi? Oi, ini banyak kali lah. Tuan-tuan, tuduh-tuduh orang sama ada dia tuduh beradab, dia tuduh daripada belakang, ataupun dia tulis dalam tuduhan dia, dia tulis dalam media sosial. Benda-benda ni dia berakhir lepas dia tulis ke, ataupun benda ni akan ada lagi mahkamah dia? Ada mahkamah dia. Kita ni Nabi SAW kata orang yang tuduh orang ya adu wallah, ya kafir. Apa maksud tuduhan dia pada sebahagian perkataan dia tuduh tu, dia nak kata sesat tu pengkafir. Nabi kata yarji'u ilaihi illa yarji'u ilaihi, melainkan akan patah balik kepada dia jika kawan tu illan yakun sahibuhu kadzalik, jika orang tu tak macam tu. Kita sebab itu hatta saya sebut tadi, apabila kita berselisih pendapat dengan orang, kita bukan cepat kafirkan orang. Nabi SAW ada peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia buat satu benda yang lebih dahsyat lagi. Dia bocorkan rahsia Nabi nak menawan kota Mekah. Ambil rahsia Nabi, pergi bagi kepada penduduk kota Mekah yang musuh Nabi. Yang ni, tolong musuh Nabi. Ini dosa besar. Bukan bocor rahsia musuh mufti. Mufti manusia lantik. Ini Nabi. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah, ahli perang Badar, telah tolong, telah terlibat dalam perang Badar membela Islam. Nabi SAW bila Hatib mari, Umar nak hukum Nabi, Hatib nak pancung dia. Da'ni adribu unqa hadzal munafiq, biar aku potong kepala munafik ni. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi dah, Nabi kata ma hamalaka ala ma sana'ta ya Hatib, siapa kau buat macam tu? Nabi tanya dia. Padahal Nabi, bila dia bagi alasan-alasan dia, walaupun alasan dia kepentingan nak jaga family dia, Nabi kata sadaqta ya Hatib, benar engkau wahai Hatib. Agama tidak semudah itu suruh tuduh orang. Kadang-kadang apabila orang yang ada angin politik menuduh-tuduh, dia pula masuk dalam agama, dia jadi macam ni. Dan semua benda ni,
Sebab tu kita berdebat dengan orang, berdebat dengan orang. Akhirnya Tuhan kata, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lepas kamu debat, kamu kena tahu Tuhan lebih tahu siapa yang sesat dan lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Setelah berhujah agama, jangan kita kata 100% aku mesti betul. Tuhan, kita tak tahu orang. Agama, orang yang kata kat kita. Satu sudut kita susah hati, orang kata kita macam kita, dan ayat-ayat tadi. Tapi kita hendaklah tahu bahawasanya semua benda ni dia kena bayar. Dia kata nak kena bayar apa, nak saman pun nama tak ada. Tak apa. Pasal Nabi SAW sebut, tanya sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat kata, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Yang muflis, hadis Muslim, yang muflis itu orang yang tak ada harta, tak ada semua, tak ada duit, tak ada harta, tak ada dirham, tak ada harta. Nabi kata, al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisawmin wa salatin wa zakatin. Muflis tu pada hari kiamat, orang yang mai pada hari kiamat, ada puasa, ada semayang, ada zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nabi kata, orang yang muflis tu bila orang yang datang pada hari kiamat dengan semayang puasa, tapi maki orang tu, ambil harta orang ni, tuduh orang ni, kemudian pukul orang ni, tumpahkan darah orang ni. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Ambil orang ni, bagi pahala dia kat dia, ambil pahala dia, bagi kat orang ni. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi faturiha finnar. Jika dah ambil pahala semua tak cukup, dia kata tak apa, aku pahalakan banyak. Senang orang dia layak buruk. Nabi kata, bila dia ambil pahala dia, pahala dah habis, tak ada, ambil dosa mereka pula bubuh kat dia, campak atas dia, kemudian ambil dia pula campak dalam neraka. Tidak ada yang sia-sia. So, orang buat, orang kata, orang zalimi kita, walaupun kita nampak macam padan muka setelah orang kata kita, tapi dia tak padan. Ada hari, walaupun dia guna nama apa sekalipun, dia menyorok di belakang dinding, kita akan bertemu dengan dia, iaitu pada hari mahsyar. Dan sebahagian orang yang melafazkan perkataan-perkataan buruk dan biadab pada orang lain, dia rasa pada hari dia melafazkan itu begitu seronok dia, tapi dia tidak tahu hari-hari yang menanti selepas daripada itu. Dengan doa orang-orang yang telah dia zalimi, ya namu ainul zalimu wal mazlumu la yanamu. Arab kata, mata orang yang zalim tidur lena, orang yang kena zalim dia tidak lena. Sebab itu susah-susah hatilah benda-benda macam ini. Saya ada belah landak. Bila saya masuk sangkap, saya jerit, assalamualaikum wahai landak-landakku sekalian. Lepas tu baru terfikir, bolehkah bagi salam kat depa? Tapi memang mengharapkan sejahtera, apa hukum? Landak tu jawab tak? Salam ni boleh diberilah kepada apa saja dengan maksud kesejahteraan. Tak menjadi kesalahan kita bagi salam pada apa. Hatta kita bagi salam lah orang, masuk rumah tak ada orang, kita bagi salam. Salam untuk diri kita. Ada tak larangan dalam agama bab mandi malam? Agama tak ada bab mandi malam, larang. Cuma dia larang bab tak mandi. Bab tak mandi, tak mandi sampai bau badan mai busuk. Nabi mai masjid, Nabi tengok mai Jumaat busuk, Nabi suruh. Sebab tu
Nabi wajibkan, walaupun sebagian kata sunnah, sebagian ulama wajibkan untuk mandi Jumaat. Terutama kaum yang jenis tak mandi. Nabi masuk dalam masjid Nabi bau. Main daripada kerja apa semua. Orang dulu dia kerja pertanian, bau badan. Nabi suruh mandi. Tentu orang Melayu, kita Malaysia kalau tak mandi, pagi tak mandi pun hangatlah pasal kita punya iklim. Melainkan jenis memang jenis tak mandi. Tapi di negeri Arab, contoh duduk di negeri Barat pun sama. Tak mandi seakan 3 hari ni tak rasa apa. Dia dry. Tu kata badan bau busuk. Ha? Sebab itu agama dia suruh mandi. Agama dia. Ha? Setengah orang dia tak mandi. Dan orang lelaki tu, orang perempuan dia kadang-kadang dia nak keluar, dia saya kata dia tengok baju dia, wangian. Itu orang patutlah. Orang lelaki tak busuk lagi boleh. Orang ukur wangi ke tak, dia ukur busuk ke tak. Ha, itu yang jam tu. Kan? Dia tak busuk lah hidung dia, dia bau tiap-tiap hari lah. Hidung orang bau busuk. Ha, sebab tu saya bukanlah kata suruh pakai baju bau. Tapi kita mau satu generasi orang Islam. Nabi kata, fa'aslihu libasakum warihalakum. Perelokkan kenderaan kamu, perelokkan pakaian kamu. Hatta takunu ka'annakum syamah bainan nas. Seakan kamu nampak elok di kalangan manusia. Ha, ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min da'mihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa rahmah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.